Pada masa sama, Dr. Nur Hisham maklumkan pihaknya sedang upaya memastikan proses bagi mengurangkan masa pendaftaran bersyarat vaksin COVID-19 kurang daripada 90 hari. Setakat ini hanya satu syarikat yang telah pun hantar submission kepada NPRA dan kita dalam keadaan biasa kita mengambil masa 90 hingga 120 hari. Tapi ini keutamaan sebagaimana saya katakan keutamaan yang telah kita berikan iaitu kita akan cuba kurangkan iaitu tempoh masa yang diambil untuk kita proses melihat kepada keberkesanan dan juga kesan samping virus tersebut dan kualiti virus tersebut. Vaksin tersebut dan proses telah dijalankan jadi kita dah terima dosier yang pertama pada 15 Disember dan kita akan melibat urus dengan syarikat tersebut melihat pada data-data dan juga kajian bersama. Jadi kalau semua teratur mungkin kita akan dapat luluskan vaksin iaitu secara bersyarat iaitu sebelum bulan 3. Jadi kita sedaya upaya akan cuba menjalankan proses-proses yang telah dikenal pasti untuk kita kurangkan masa untuk kita daftarkan vaksin tersebut sebagai pendaftaran bersyarat untuk tempoh kurang pada 90 hari.